Ibu hadirin yang kami hormati, demi hikmatnya acara akad nikah pada pagi hari ini, kami mohon perkenan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menonaktifkan peralatan komunikasi yang ada, dan mohon pula untuk tidak bertepuk tangan selama acara akad nikah ini berlangsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa syurihi wa mawala La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak ibu hadirin yang berbahagia, dengan segenap rasa syukur kita panjatkan kehadirat ilahi robbi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan keindahan dan kebahagiaan kepada kita pada pagi ini, sehingga dapat hadir dan menyaksikan peristiwa suci dan sakral dalam perjalanan hidup anak manusia, yaitu upacara ijab kabul saudari Shalima Isabella Gandhi Putri binti Haji Gandhi Rudiarto dengan saudara Ilham Adi Lusa bin Taufik Ahmad. Hadirin yang kami hormati, pelaksanaan prosesi akad nikah dua insan yang berbahagia ini akan dilaksanakan oleh wali nikah, yaitu ayah kandung calon mempelai wanita Bapak Haji Gandhi Rudiarto, bertindak sebagai saksi calon mempelai wanita Bapak Sumardi Broto Diningrat, dan saksi calon mempelai pria adalah Bapak Hidarto, serta petugas pencatat nikah sekaligus pencapai kurban nikah adalah Kepala KUA Kecamatan Kebayoran Baru Bapak Dr. Andes Haji Syukri. Hadirin yang kami hormati, kita awali bersama acara yang suci ini dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita mendengarkan pembacaan kalam ilahi terambil dari surat An-Nisa 1 dan surat Ar-Rum 21 yang akan dikumandangkan oleh saudara Dr. Andes Risa Nur Sitorus dan dirangkai dengan sekitar tilawah oleh saudari Herdiana. Kami silakan.